jenengan pun monggo di sketsa nih mawon nyarungok nih alih di samping itu napa-napa pulang buatan anu kok ekstrim itu di rumah nih buatan nyun kali gatosan pilih surah tahun niko wayangane pun kula pindah kula leh edukasi sekolah sebab mboten perkawis kok ora sura ngapa to kula niki prihatin pasuruan niko kan lebet dalam tanda kutip niko sanes kuto engkang kiat budaya Jawi ini pun radi tersisih radi kirang dipun gateaken lah sasi semelah tapakipun tanggal pitu niko hari wayang nasional dan hari wayang dunia. Nah, saya yakin kula gadah keyakinan pasuruan mesti ora ono wayangan. Lah sambung rasa melu nyukuri dina pertama hari wayang nasional dilaksanakan. Makanya saya ingin ikut guyuk-guyuk melu tertib dadi wong negara Indonesia wayangan ruatan kula dadekne siji karo hari wayang nasional. Ning tanggale ya ora mesti tiba tanggal 7, sebab tanggal 7 nek mboten kleren itu tiba dina Kamis. Ngoten. Nek mboten kleren itu mula tak undur mbuh, tak ganti dina Sabtu malam minggune ya mesti. Tapi itu hari nasional. Nggih. Kula kan tetep malam Minggu mawon. Kersane sami-sami saged nyengkuyung, sami-sami saged ngregengaken dinten wayang nasional. Maten. Kawulane iki bot repote dadi wong Pasuruan ya kudu melu ngramekne negara ning Pasuruan iki ya kudu tak elani, sini tanggal itu kena serang sewayangan sebab pundi-pundi ini pun rame. Jawa Tengah itu sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur serentak wayangan. Bahkan di Solo atau Klaten itu setiap kelurahan wayangan, ben kecamatan pun wayangan. Kene ngono beritane, ngoten lho. Bahkan Pak Presiden sendiri sudah instruksikan Jakarta wayangan dalang sura lho digawa kok Klaten karo Kondi. Lah pasuruan ini pasti tidak ada gitu lho. Ya saya enggak mau membawa masalah itu. Cuman saya secara pribadi daripada ngenes, daripada prihatin, pasuruan tak gelari dhewe. Perkara di mananya nanti menyusul di mananya itu menyusul dan kapannya juga menyusul. Sing mesti melu handar beni engkang susah, engkang sulit, yang sangat-sangat sulit itu kan rasa memiliki. Dewe iki kan duweni ngopeni kabudayane dhewe ora gelem. Lah kok nek dipek negara liya kejet-kejet. Ngoten lho. Lah kadang saya sendiri boleh bicara sampai ngomong ini kok. Kaya-kaya wong Jawa iki dadi tamu ning omahe dhewe. Coba kaya omah kula niku opo sih ana caraka. Ngono ki isuk nek wong bar medhun saka lan sembayang do takon gitu bisa niki mbiyen aku tau sinau wacane apa ya. Niku kan lucu. Itu ciri karakter budaya kita, ciri kepribadian kita malah enggak tahu.
Tapi nak tulisan liane kok pinter. Lho. Sedangkan negara lain berlomba-lomba belajar huruf Jawa, aksara Jawa, belajar gamelan, belajar wayang. Bahkan di beberapa negara dijadikan sebagai itu mata pelajaran baku lah. Kita kok malah enggak gitu loh. Repot ekstra ora ono. Ngoten. Lebokne muatan lokal ora. Nah itu mungkin lah bahasanya guru tahu yang muatan. Itu. Lah ini masalah. Masalahnya apa? Generasi setelah panjenengan nanti ndak mengenal ya susah. Ya kalau bangsamu sudah tidak mengenal kebudayaanmu, sudah tidak merasa memiliki kebudayaanmu, maka kalian akan berubah dari sifat-sifat aslimu. Lo kayak contoh sidik mawon, Bien. Wong tandur niku mesti do selametan kumpul. Arep metik pari niku enten ngrabekne pari ya kumpul. Mengke wonten panenan do selametan ya kumpul. Itu perlunya bukan perkara kok buat-buat duit. Banyak manfaat terpendam yang tidak bisa dihilangkan begitu saja sebetulnya. Satu, perkara rasa saling memiliki satu sama lain. Dua, saling berbagi. Kok mesti takon? Pak Ji, sawah sampean kok subur, parine kok apik, mundanku kok ora sampean piye to bicarane? Masih ya. Dadi guyub sayuke niku wonten. Sakniki lah. Saniki malah nek sawahe subur tapi jawabane urung rahasia. Nek pengen tuku iki lho. Mergane 100 diwaras 120 dadi 20 niku wong sakniki. Sakit. Sak obahe duit. Ngaten lho. Nek wong biyen mboten. Tapi nek wonten lho, peninggisan kene ngempet iki. Tolongan. Nah, niku. Mau sambu wati wae kok malah. Nah, syukur nek sik waten-waten iku. Nek sik sambu wae. Termalih le panene bareng, sembarange bareng niku kan sekeco. Niku mung saking contoh cilik mawon. Mengke metri dusun, gugur gunung apa-apa iki ya wis. Wis ora kanggo ning iki. Masuk bae yo mlaku. Lah, muga-muga daerah-daerah yang seperti Semarang, Solo, Surabaya niku gelem gali malih. Mau menggali lagi. Sebab nek ora bahaya. Nah, coba kita nono tanam-noman saiki. Ayo. Lado dadi wong bisu. Kumpul ning warung nyekel HP dhewe-dhewe, ra ngreken liyane. Nah, niku.